Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Puji bagi Allah Jalla Jalaluh Rabb alam semesta ini. Dialah yang senantiasa kali kita mengatakan alhamdulillah ya rabbil alamin dalam salat kita, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dalam menyelesaikan urusan agama dan dalam urusan dunia kita. Terkadang kita lupa minta tolong sama Allah dalam urusan agama kita, dalam memahami agama ini, dalam menjalankan kehidupan ini. Kita lebih banyak minta tolong sama Allah dalam urusan dunia, bimbingan untuk taat kepadanya sering kita lupakan. Padahal kalau kita melihat doa-doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, itu lebih banyak meminta pertolongan kepada Allah dalam urusan agama. Orang kalau salah dalam urusan dunia, gagal dalam bisnis, gagal dalam usaha, mungkin bangkrut. Tapi kalau gagal dalam beragama, itu neraka tempat. Qul innal khasirin alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah, dzalika huwal khusran. Katakan sesungguhnya orang yang rugi, siapa sih orang yang bangkrut, orang yang rugi? Mereka adalah orang-orang yang merugi diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat. Dan itulah kerugian yang sebenarnya. Cuma kadangkala kita meremehkan urusan agama ini. Doa Nabi alaihissalatu wassalam diajarkan kepada Mu'adh bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa mengingat, untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang Kau berikan, untuk senantiasa beribadah baik kepada-Mu. Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka al-huda wa at-tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu hidayah, petunjuk. Aku memohon kepada-Mu ketakwaan. Aku mohon kepada-Mu agar aku bisa menjaga harga diri, menjaga kehormatan diri, wal ghiman wal ghina, dan minta kecukupan kepada-Mu. Zahir semua yang diminta urusan untuk agama. Maka kita dalam semua urusan, urusan agama dan urusan dunia, kita minta tolong sama Allah Jalla Jalaluhu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu dan salam berkah dan nikmat-Mu senantiasa Kau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Tadi siang kita telah membahas tentang bagaimana harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, bagaimana sikap kita dengan harta tersebut, dan bagaimana kita membagikannya. Siapa yang berhak mendapatkan warisan? Orang-orang yang berhak mendapatkan warisan itu sebabnya ada tiga. Sebab orang mendapatkan warisan itu tiga. Yang pertama karena faktor nasab, seperti anak
dapat dari bapak karena ada hubungan nasab. Anak dapat dari ibu karena ada hubungan nasab. Bapak sama anak juga seperti itu. Kakak beradik juga seperti itu. Yang kedua adalah sebab al-musaharah, karena pernikahan. Suami dapat warisan dari istri, istri dapat warisan dari suami karena ada hubungan pernikahan. Sehingga tadi ada yang sempat bertanya, Ustaz, gimana Ustaz? Kalau seorang istri meninggal dunia, siapa ahli warisnya? Ya siapa yang dia tinggalkan? Kalau meninggalkan suami, suami dapat warisan? Iya. Anak dapat warisan? Iya. Dan para suami harus tahu, hartanya istri adalah harta istri. Hartanya suami, hartanya suami. Artinya tak kalah seorang suami meninggal dunia, kalau ternyata harta mereka bercampur, maka dipisahkan dulu, baru dibagi waris. Kalau si istri meninggal dunia, dilihat mana sih harta istri. Rumah ini milik siapa? Rumah ini milik berdua. Waktu beli tanah, kita patungan. Waktu bangun, kita urunan. Ya sudah, berarti rumah ini dinilai harganya 1 miliar. Oke, 500 milik suami, 500 milik istri. Dari yang 500 milik istri, suami dapat lagi. Dapat bagian apa? Bagian warisan. Kalau tadi memang uangnya dia seperti itu. Sebaliknya seperti itu. Kalau suami meninggal dunia, ternyata suami istri ini membangun usaha bersama. Dia itu dari nol membangun usaha bersama. Modal mungkin dari istri atau istri yang menjalankannya terus. Meninggal sang suami, maka hak istri dikeluarkan. Hak istri sebagai pemilik harta itu. Setelah hak istri dikeluarkan, baru sisanya dibagi warisan. Adapun yang ketiga, sebab orang mendapatkan warisan itu adalah al-wala atau al-ijr, membebaskan budak. Jadi di masa dulu, dan mungkin akan terjadi kembali mulai masa perbudakan, ketika anak punya budak laki-laki, kemudian budak itu anak bebaskan, lalu dia bekerja, usah, meninggal itu budak, tidak ada ahli waris, maka anak berhak mewarisi itu budak, karena anak telah membebaskan budak itu sehingga bisa merasakan kebebasan. Itu sebab-sebab orang mendapatkan warisan. Dan siapa saja mereka yang sudah Allah bahas dalam Al-Quran Karim, dan ini termasuk ilmu yang sangat berat ya untuk dipelajari, sehingga banyak orang tidak mengkajinya. Antum gak apa-apa ketika antum tidak mempelajarinya, tapi ketika ada warisan, ada keluarga yang meninggal dunia, maka tolong cari ustaz, tanya sama ustaz, gimana nih pembagian warisannya, apa yang harus anak lakukan, sebutkan. Setelah itu ustaz akan membantu. Kemudian masalah penting, masalah mensegerakan membagi warisan. Kadangkala warisan ketika ditunda-tunda, sedangkan salah satu anggota keluarga sudah nuntut, maka di situ ada unsur kedzaliman. Kecuali memang gak laku. Artinya ini sudah ditawarkan Ustaz, tapi belum laku. Ya, anggota keluarga tidak boleh menuntut lebih dari itu, karena belum laku. Kecuali keluarga itu sudah ada tawaran, rumah ditawar 2 miliar, tapi mereka belum ingin. Mereka ingin, aku ingin harganya supaya lebih tinggi. Kalau salah satu anggota keluarga menuntut, enggak, sudah enggak apa-apa, 2 miliar sudah, daripada enggak laku-laku. Dan anggota keluarga yang lain tidak mau menjual, bisa jadi oleh mereka. Kalau mereka tidak mau menjual, enggak apa-apa,
Sekarang kau keluarkan hak fulan yang nuntut. Dari 2 miliar, hak dia berapa? Hak dia 20% umpamanya. Ya sudah, kau keluarkan hak dia. Nih, hak. Berarti dia sudah tidak punya hak di rumah tersebut. Haknya sudah diatur. Karena menunda-nunda pembagian warisan, kadangkala sampai mati ahli warisnya. Sehingga turun ke siapa? Turun ke anaknya. Mulai itu. Bagaimana hubungan silaturahim putus nanti? Sang keponakan, kalau dulu bapaknya sendirian yang berhak, maka yang nuntut tidak terlalu banyak. Tapi sekarang anak pamannya ini, fulan ini ada 10. Yang nuntut berapa orang? 10 orang. Kalau semakin berat, akhirnya nanti karena keponakannya nuntut, pamannya marah-marah, kau itu tamak harta. Bukan harta. Dia meminta haknya. Memang manusia cinta sama harta. Siapa yang tidak cinta dengan harta? Dan kita sebagai penanggung jawab nanti, umumnya salah satu anggota, ini perlu jemaah, sudah capek ya. Dengan curhatan keluarga itu masalah mereka yang menunda-nunda warisan. Yang akhirnya ada unsur tidak mau dibagi. Rasulullah SAW mengatakan, Iyakum wasyuh, fa innama ahlaka man kana qablakum asyuh. Kalian hindari perbuatan kikir, pelit sama harta. Sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian itu asyuh. Hamalahum. Sifat kikir itu yang membawa mereka, yang mendorong mereka untuk memutuskan rahim mereka dan menghalalkan apa yang Allah haramkan dengan urusan. Sifat kikir karena cinta sama harta itu. Maka yang sekarang nih masih menyimpan harta warisan belum dibagi, sedangkan ada yang menuntut, hati-hati. Doanya orang yang zalimi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ketika pembagian warisan, kadangkala keluarga dengar, oh keluarga ini mau bagi warisan, mereka datang ke rumah kita, papa. Mereka kerabat kita, cuma tidak berhak dapat waris. Sepupu kita, papa, bibi kita, paman kita yang tidak berhak dapat warisan, lalu datang ke rumah kita, mengatakan dengar-dengar nih mau bagi warisan. Apa kata Allah di surat An-Nisa ayat 8? Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat yang tidak berhak mendapatkan warisan, atau anak-anak yatim, atau orang-orang miskin, farzuquhum minhu, kata Allah, berilah mereka dari harta itu sekedarnya. Gak perlu kau mengatakan kalian gak punya hak pulang balik. Kita mau bagi sama yang punya hak ahli warisnya. Enggak. Allah katakan farzuquhum min. Kasih rezeki mereka. Bagian sekedar menyenangkan hati mereka. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan ucapkan kepada mereka ucapan yang baik. Kau katakan dia minta maaf, kita gak bisa bagi banyak ya, hanya ini yang bisa kita berikan. Sampaikan. Dari ayat ini sebagian ulama menyimpulkan bahwa termasuk kebaikan adalah memberikan uang dengar. Uang dengar jawa. Umpamanya kita nih tadi sama sahib, sahib telpon. Iya, berapa jadinya? Ya di 1 miliar. Ya udah, najual 1 miliar. Bismillah. Ya, deal ya, deal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita dengar. Kita bilang jangan lupa awak dengar. Iya. Kau sudah memperdengarkan sebuah nikmat kepada orang itu. Kenapa kau tidak berbagi? Atau kadang-kadang kau lagi ngitung duit,
pemiliknya dapat rezeki. Ada saudara datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah, fulus, fulus, masya Allah. Ya bayar utang nih, atau ada fulan bayar utang, kau bagi faktor nih, kau udah lihat nih. Itu termasuk mengobatin apa jemaah? Mengobatin hatinya supaya tidak seudon sama kita, tidak berburuk sangka sama kita. Apalagi orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita siapa? Kerabat kita. Dengar rumah laku, masya Allah, dengar rumahmu laku, kata dia. Sekian, ya Alhamdulillah, kata dia. Gimana? Kapan kita diajak? Diajak ngopi, mama. Lagi, bagi. Jangan pelit dengan harta itu. Karena sejatinya, harta itu akan kita tinggalkan. Baik, hal terakhir yang belum kita sempat bahas, masalah ihdan bagi wanita nih. Bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Kalau suaminya mati, beda sama lelaki. Lelaki itu istrinya dimandikan, boleh gak dia kawin lagi? Ibu-ibu, ibu-ibu mati ini dimandikan, lalu suaminya kawin lagi? Boleh. Boleh, artinya berbeda dengan wanita. Tapi insya Allah gak ada kayak gitu. Pernah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, beliau pulang dari Baqi, pulang dari nganterkan jenazah, beliau pening kepalanya. Sampai rumah, beliau mengatakan kepada Aisyah, wa ra'sa kepalaku, kepala sakit, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah juga mengatakan, wa ra'sa, aku juga kepala pening, ya Rasul. Lalu Nabi mengatakan, kalau kau mati, aku akan memandikanmu. Dan kalau aku mati, kau memandikan aku. Inilah dalil kalau suami istri boleh memandikan. Apa kata Aisyah? Itu dia. Aku bayanganku nih, aku mati, aku dikuburkan, kayaknya kau sudah bersama istrimu yang baru di rumahku ini. Kata Aisyah, Allah Ta'ala. Dia seperti itu mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya memang lelaki tidak ada masalah. Kenapa? Ya Allah sudah tahu dengan kebutuhan. Kebutuhan para lelaki berbeda dengan para wanita. Bahkan Allah ketika menyebutkan zuyina linnas hubbu syahwat, dicintakan kepada manusia cinta syahwat, yang pertama Allah sebutkan adalah linan nisa, dari wanita. Wan bani, anak-anak baru selain itu harta. Tapi godaan terbesar laki adalah. Adapun bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia wajib berihdad. Ihdad itu artinya meninggalkan perhiasan. Tidak menghias diri, tidak menggunakan wangi-wangian. Berapa lama ibu-ibu? 4 bulan, 10 hari, kalau tidak hamil. Kalau hamil, maka dengan melahirkan. Dengan melahirkan idahnya yang meninggal dunia itu, kalau umpamanya suaminya meninggal pagi ini, dalam kondisi istrinya hamil, malam lahiran, idahnya selesai atau enggak? Selesai ini. So, mau kawin bisa dulu. Idahnya selesai. Tapi kalau tidak hamil, maka idahnya arba'atu ashhurin wa ashra. 4 bulan, 10 hari. Itu tidak boleh bersolek. Tidak boleh pakai perhiasan, baju yang untuk berhias. Enggak boleh. Itu untuk solek. Tapi kalau yang meninggal bukan suami, umpamanya meninggal bapaknya, dia punya suami, si perempuan ini boleh berihdad meninggalkan perhiasan, tapi tidak lebih 3 hari. Itu berkaitan dengan ihdad para wanita. Karena di Indonesia, para aktivis gender
Salah satunya waktu itu dipimpin oleh Profesor Dr. Musdah Mulia, seorang profesor perempuan, ahli tafsir. Dia mengajukan draft penggantian draft hukum. Salah satu yang diajukan bagaimana ada persamaan lelaki dan wanita bahkan dalam urusan iddah. Jadi kalau suami meninggal dunia, wanita itu menanti 4 bulan 10 hari, maka kalau istri meninggal dunia, suami harus tunggu 4 bulan 10 hari. Bayangkan ya, itu diajukan ke DPR mereka supaya dirubah. Cerai juga kayak gitu. Sebagaimana seorang wanita, seorang lelaki bisa menceraikan istrinya, maka wanita pun bisa menceraikan istri. Maka insya Allah di Badal Maghrib kita akan membahas tentang surah At-Talaq, bagaimana perpisahan karena perceraian, aturannya bagaimana. Ini nih diajukan ke pemerintah supaya perempuan bisa ngomong sama suaminya, "Mas, aku sudah ceraikan kamu." Bisa, kira-kira kalau perempuan bisa mengatakan itu, suami-suami masih ada yang punya istri, kayaknya sudah diceraikan sama istrinya. Karena perempuan itu mudah sakit hati, perasaannya lebih perasa dari lainnya. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Anasah kita cukup sampai di sini, kita masuk ke seksi tanya jawab karena banyak pertanyaan yang masuk. Anak akan berusaha untuk jawab. Mungkin sebentar lagi pertanyaan langsung, mana pembawa acara kita? Ngurus kalender. Gimana? Ngurus kalender. Jualan kalender? Ngurus. Kamu ngurus kalender. Nah, ini ada pertanyaan. Ibu saya baru 1 bulan lalu meninggal. Karena ibu saya muslim dari lingkungan keluarga yang mayoritas non-muslim, maka ibu saya dimakamkan di makam keluarga, posisinya makam ibu saya di antara kakak-kakaknya yang non-muslim. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Apakah halnya ada efeknya terhadap almarhum di alam barzah? Mohon penjelasannya. Nah, jemaah, harus dipisahkan pemakaman muslimin dan orang-orang. Tapi kembali lagi, ini terjadi karena kurangnya ilmu. Kurangnya ilmu. Tadi ada jamaah yang ngomong sama ana, "Ustaz, ana waktu ibu meninggal dunia, kita tuh anaknya semua pada memandikan." Karena dipanggil, "Ayo, mana anaknya mau memandikan?" Itu karena faktor kurangnya ilmu. Ini pun yang terjadi. Kita lihat hidup, alhamdulillah ibunya muslim, tapi keluarganya non-muslim. Bagaimana posisinya? Ya posisinya kalau mau dipindah, dikumpulkan dengan saudara-saudara dia sesama muslim. Bayangkan sekarang, kalau dia di kuburan orang kafir, siapa yang akan mengucapkan salam kepada dia? Yang datang, "Assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin, inna insyaallah bikum lahiqun." Nggak ada. Tapi kalau yang dimakamkan di kuburan ini, kelebihan dimakamkan di kuburan umum ini. Karena yang ziarah ke kuburan umum itu banyak orang, sehingga orang tua kita, keluarga kita senantiasa mendapatkan doa dari orang-orang yang berziarah ke sana. Maka ini tadi ya perlu, kalau memang bisa dipindah, dipindah. Ngomong sama keluarga yang muslim, "Mohon maaf, kita akan pindahkan orang tua kita ke kuburan orang-orang Islam." Baik, ini ada pertanyaan. "Ustaz, peringatan 40 hari, 100 hari memang tidak ada di dalam Islam. Lantas sebaiknya jika berniat untuk sedekah dan memberi kenang-kenangan untuk keluarga, kerabat almarhum, kemasan acara yang lebih baik seperti apa, Ustaz?" Nah, jemaah, berkaitan dengan apa yang seharusnya dilakukan anak ketika orang tuanya meninggal dunia. Yang pertama, mensegerakan pengurusan jenazahnya, mensegerakan pembayaran utangnya. Tadi yang dibahas masalah utang, ingat utang ini berat, jemaah. Pernah suatu hari orang bertanya kepada Rasulullah SAW, orang yang mati syahid itu
apakah diampuni semua dosa-dosa? Kata Rasul SAW, na'am, dengan awal tetesan darah diampuni semua dosa-dosa. Akhirnya orang ini pergi. Falamma walla da'ahu Rasul SAW. Ketika dia berpaling, dipanggil sama Nabi SAW. Kau kesini pulang. Iya, illa bay, kecuali hutang. Tadi Jibril menyampaikan kepadaku, kecuali hutang. Itu tidak diampuni. Sampai dia selesaikan urusan hutang-hutang. Jadi ketika ibu meninggal dunia, orang tua meninggal dunia, selesaikan urusan pemakamannya dengan sempurna, pilihkan kuburan dia yang baik sama orang-orang yang beriman, orang-orang mukminin, kemudian bayarin utangnya. Setelah itu, kau mau sedekah, silahkan kau sedekah untuk orang tua, boleh. Bagaimana sedekah yang baik untuk orang tua? Silahkan kau melihat ada kau punya kelebihan rezeki. Kau mau potong kambing, kemudian kau hadiahkan kepada saudara-saudara ayahmu, saudara-saudara ibumu. Ini tidak dalam masa kesedihan jamaah. Bukan dalam kondisi sedih, potong kambing, bagi-bagi, enggak. Orang yang ditinggal mati itu sedih dan susah hidupnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada tetangga-tetangganya untuk memasakkan. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Isna'u li ahli Ja'far ta'aman. Kalian masak buat keluarga Ja'far. Faqad atahum ma yushghiluhum. Mereka telah kedatangan urusan yang membuat mereka tak mikirin makan sudah. Sibuk mereka. Maka kita disuruh memasakkan buat mereka. Kita ini kalau ada tetangga, kita tidak ikut ritual yang 7 hari, yang 40 hari. Tapi kalau tetangga kita meninggal dunia, kita pesan makanan lah. Yang enak-enak. Dulu ada namanya talbina. Ada makanan talbina di masa Rasulullah SAW itu. Itu makanan yang enak banget. Itu sebagai pengobat lara orang yang ditinggal mati. Artinya kalau orang mati, dikasih makanan spesial yang belum pernah dia makan. Kira-kira bagaimana dia melihat? Alhamdulillah, lupa senen mati sebentar. Habis makan, habis makanannya sedih lagi dia. Allah. Nah, kita yang disuruh bikin kita makan. Jadi ada tetangga mati, di tetangga kita pesan dia makanan yang enak, khusus bungkus. Karena tetap hubungan kita perlu kita jaga ke masyarakat kita. Pun kita tidak mengikuti ritual mereka. Mereka tetap saudara kita sama kaum muslimin. Kalau bisa kita kasih arahan, kita kasih arahan. Setelah itu, di antara bentuk kebaktian anak kepada orang tuanya yang maksimal, itu kata alaihi salatu wassalam, silatur rajuli ahlawuddi abi. Bagaimana seorang anak ini menjaga hubungan dengan orang-orang yang dicintai orang tua. Makanya perlu kita tahu siapa orang yang dicintai orang tua. Ini buat jamaah bapak-bapak. Kalau ada tamu, anaknya itu di yang datang sohibmu, temanmu yang baik. Panggil anakmu, fulan, jadi semuanya. Salaman nih, ini temannya abah nih. Salaman anak. Nah, duduk sini. Sekarang kan nggak kayak gitu. Kalau ada tamu, anak-anak, ayo, semuanya, masuk. Kau perlu kenalkan itu kepada teman-teman. Sehingga ketika kau mati, anakmu tahu, fulan itu sahib bapak, anak yang paling baik. Nah, selalu mengingat fulan. Jadi, bapak kita meninggal dunia, bentuk kita berbakti kepada bapak kita punya rezeki, umpamanya lebaran, kita bikin parcel, kita kirim ke mereka. Gak apa-apa. Kita bagi-bagi hadiah sama mereka. Itu termasuk anak yang berbakti. Kalau punya rezeki, silakan kepada. Kemudian, tidak harus kepada kerabat. Kita mungkin mendapatkan rezeki, kita mau sedekah buat orang tua kita, umpamanya ada masjid yang lagi dibangun. Silakan, gak ada masalah. Nah, bagaimana
pengaruhnya kepada si mayit bila diurus tidak sesuai dengan syariat yang disunahkan. Berkaitan dengan mayit, jemaah, mayit ini kalau tahu keluarganya itu dalam pengurusan jenazah, mereka tidak sesuai dengan sunnah. Banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, umpamanya. Maka sebelum meninggal dunia, hendaklah si mayit berwasiat. Ya, wasiat. Tulis wasiatnya. Nanti kalau aku meninggal dunia, aku minta yang ngurus jenazahku fulan, umpamanya. Supaya dia yang ngurus memandikannya, semuanya, mensolatinya, sehingga sesuai dengan syariat. Kalau dikatakan apa pengaruhnya apabila tidak syariat, ya dilihat kalau di situ ada unsur karena yang mati memang menginginkan hal itu. Contohnya, di antara yang disebut Nabi Alaihissalam, mayit itu akan disiksa karena tangisan, bukan tangisan, karena ratapan keluarganya. Karena ratapan keluarganya. Itu mayit akan siksaan. Kemudian yang kedua, dengan menunda-nunda dimakamkan, itu akan tersiksa. Ketika ditunda-tunda pemakaman. Kalau tidak sesuai dengan syariat tadi, kemudian dia dimakamkan di pemakaman yang campur muslim dan non-muslim, akan berpengaruh kepada dia juga. Karena tetangga dia non-muslim, yang kuburan mereka akan menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Maka kita perlu ya sesuai dengan syariat dan belajar. Barakallahu fikum. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ibu tiri mendapatkan warisan dari anak tiri laki-lakinya? Nah, tadi kita sebutkan penyebab orang dapat warisan tiga. Satu, nasab. Yang kedua, pernikahan suami istri. Yang ketiga, wala, membebaskan budak. Sekarang ini ibu tiri hubungannya sama anak tiri laki-lakinya itu apa? Nasab ada enggak? Enggak ada. Kemudian nikah? Enggak. Terus gimana? Dapat warisan enggak? Enggak ada. Ibu tiri ini dapat warisan dari siapa? Dari suaminya, dari bapak kita. Dari kita enggak ada hubungan apa-apa. Karena dia hanya suami bapak kita. Nah, di sini jemaah, orang-orang yang tidak berhak mendapatkan warisan, kita bisa gunakan wasiat. Artinya umpamanya anak punya abah meninggal dunia, dia punya istri. Udah kasih warisan. Setelah itu anak meninggal dunia, anak tahu istri bapak anak ini miskin. Dan tadi kita sudah sebutkan, termasuk kebaktian anak yang maksimal kepada orang tuanya, menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. Maka kau ketika meninggal dunia, kau tahu bapakmu itu cinta sama istrinya. Dan dia miskin. Dan kau mati, dia gak dapat warisan. Maka kau kinuasi. Umpamanya, kalau aku meninggal dunia, tolong 10% hartaku itu diberikan kepada istri bapakku. Itu termasuk berbakti. Tapi kalau warisan tidak dapat, karena tidak ada hubungan apa-apa. Demikian juga sebaliknya, apakah anak tiri mendapatkan harta warisan dari ibu tirinya? Ya, enggak juga. Modelnya gini, kalau ibu tiri itu bawa anak, bapak kita bawa anak menikah nih, bawa anak laki, bawa anak laki. Kemudian bapak kita meninggal dunia. Yang dapat warisan siapa? Anak laki-lakinya dan istri bapak. Anak itu perempuan, gak dapat warisan. Karena tidak ada hubungan tadi, tidak pernikahan, tidak nasab, gak ada. Maka tidak mendapatkan warisan. Barakallahu fikum.
Ada pertanyaan, dua pertanyaan kaitan amalan sunnah pada saat menguburkan. Apakah termasuk amalan sunnah dengan membuka penutup keranda mayat saat dibawa ke kubur? Karena pada prakteknya melihat hampir tidak ada saat ini. Jadi sebenarnya bebas-bebas aja. Cuma jenazah itu perempuan, penutup keranda mayat saat dibawa ke kuburan. Oh, artinya kerandanya itu, ya paham. Kerandanya, kalau kita lihat di Indonesia, kerandanya itu ada tutupnya. Kalau di Medina, kerandanya itu terbuka. Kecuali perempuan. Di Medina itu kalau perempuan, itu separuh ditutup. Karena takut tersingkap auratnya atau gimana. Tapi sunahnya memang tidak ditutup. Kenapa tidak ditutup? Di sini para ulama menjelaskan. Kadangkala jenazah itu belum mati. Ini pernah kejadian. Syekh Utsaimin menceritakan dalam kitabnya Syarhul Mu'tiq, itu ada jenazah yang dibawa tidak pakai tutup. Ketika lewat depan orang, ada seterongkong, turunkan jenazahnya. Kenapa? Belum mati ini orang. Kau tahu dari mana? Kemudian diturunkan, diperiksa sama dia, dibangunkan, ternyata bangun. Kata dia, aku melihat kakinya itu masih ada. Dia belum mati. Orang mati itu kakinya akan lemas sudah. Ini masih tegak. Tapi kalau ini berkaitan dengan ya, kalau memang tradisi di sana seperti itu, kalau kita bisa menggunakan yang biasa dipakai di masa Rasulullah SAW, faqad. Kalau enggak, insya Allah tidak terlalu masalah itu. Kemudian di antara sunnahnya tidak pakai tutup itu orang akan semakin takut. Jangan kau melihat Allah apa kayak pocong kan itu memang melihat. Tapi kalau ketutup kan nggak ada. Berkaitan dengan menuju ke kuburan, kita disuruh berangkat dalam kondisi memang penuh kekhusyuan. Artinya kau mengantarkan jenazah, di situ ada peringatan akan kematian. Jadi kau berangkat itu melihat, ya Allah ingat mati. Di sebagian pemakaman orang itu ingat dunia. Kenapa? Karena ada yang buang-buang fulus, antar jenazah fulus lempar kering. Subhanallah, lihat jamaah. Ada tradisi-tradisi yang perlu diluruskan. Orang mau ke kuburan, mau ingat mati, ini kau lempar fulus. Fulusnya itu ada yang dicampur dengan beras, beras kuning. Wallahu a'lam kenapa mereka melakukan itu. Apakah itu tradisi sebelum Islam ada di sini? Tapi yang jelas itu tidak sesuai dengan syariat tentang melempar fulus. Kenapa kau melempar dulu? Seharusnya orang itu dan anak-anak pada rebutan situ. Terkadang yang melempar duit siapa? Yang di pinggir jalan. Jadi mobil umpamanya itu, mobil kan pada berhenti tuh. Orang menonton jenazah. Jadi mobil pada ngeleparin duit. Jadi orang itu antarkan jenazah sambil berangkat-berangkat. Merangkak-merangkak ambilin fulus. Tidak sesuai dengan sunnah seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi kita dianjurkan untuk dalam kondisi. Ya tadi, penuh dengan kehusyuan, penuh dengan rasa takut ketika mengantarkan jenazah. Dan anak di sekalian. Ya kan kumpul orang-orang yang kadang-kala kurang ilmu. Itu di kuburan jemaah. Lagi nguburin, pada bergurau mereka. Mana kalau kau yang dilemparkan di sini? Oh, ketawa-ketawa mereka. Mereka bergurau di kuburan. Nabi alaihissalam pernah duduk di kuburan. Beliau sambil meneteskan air matanya membasahi jenggotnya mengatakan, "Limithli hadza fa'iddu." Limithli hadza fa'iddu.
Untuk yang seperti ini kalian harus persiapkan. Untuk yang seperti ini kalian harus persiapkan. Ini orang malah berhumor di kubur. Na'udzubillah minzalik. Itu kembali lagi karena banyak orang yang menguburkan itu sekedar diupah. Diupah. Yang lainnya itu cuma nonton. Jadi ketika mulai menguburkan, yang lainnya cuma melihat. Yang kerja siapa? Yang diupah. Yang mereka sudah, ya tidak ada lagi ingat dengan kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan harta seorang ayah yang sudah usia 96 tahun dalam keadaan pikun dan agar harta yang masih ada bermanfaat dunia akhirat bagi ayah tersebut? Terima kasih. Nah, buat orang yang pikun itu seperti anak-anak yang sudah ucapan dia itu tidak berlaku dalam urusan harta. Jadi perlu ada yang mengontrol hartanya. Namanya orang pikun, kadang-kadang mobil sudah mobil kasihkan fulan. Nanti sore mana mobilnya? Kata dia, ayah tadi kasihkan ke fulan. Enggak, ayah tak kasihkan. Orang kalau sudah kayak gini itu harus ada yang ngontrol. Jadi pemberiannya, kemudian pembeliannya, penjualannya itu tidak berlaku. Kalau orang sudah pikun. Umpamanya anak ketemu orang pikun, alhamdulillah ada orang pikun. Assalamualaikum, Pak, rumahnya dijual? Iya, saya jual. Berapa, Pak? Padahal pasaran rumahnya 1 miliar. Oh, dia 100 juta tadi. Anak bayarin, Pak, ya? Iya, di sini. Ini sertifikat yang kasih. InsyaAllah. Itu berlaku enggak jual beli? Enggak berlaku, jemaah. Enggak berlaku, orang itu tidak ada akalnya. Maka bagaimana supaya manfaat dunia akhirat? Ya, tinggal siapa yang bertugas untuk menyelamatkan harta orang tuanya tadi. Bagaimana mau diarahkan kemana buat orang tuanya, buat kebaikan orang tuanya. Kalau ahli warisnya mereka ingin harta itu, ya nanti akan jadi warisan tentunya. Tapi kalau ahli warisnya mengatakan gimana kalau bapak nih umpamanya kita bangun ke masjid atau gimana dari harta bapak. Barakallahu'alaikum. Ayah tersebut masih memiliki 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Keempat anaknya tersebut sudah dewasa. Iya, mereka berarti ahli waris. Jadi hendaklah salah satu itu dipilih untuk mengontrol orang tuanya. Dan para ana izin minum dulu jamu. Dan subhanallah, para anak anak dapat sebuah ilmu, subhanallah, namanya ilmu itu memang lautan yang tak bertepi. Seorang syekh menjelaskan tentang firman Allah, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uff. Adapun ketika satu dari orang tuamu atau dua-duanya sudah tua dan ada di sisi, akhirnya kumpul sama anak, hidup sama anak. Dulu kau waktu kecil kau hidup di sisi orang tua, sekarang orang tuamu hidup di siapa? Di sisimu. Maka Allah mengingatkan, fala taqul lahuma uffin, jangan kau katakan ucapan yang tidak pantas, ucapan jangan. Karena biasanya ini orang tua kalau sudah tua itu emosionalnya udah labil. Kadang-kadang dia kepingin ini, kepingin itu. Apa yang diinginkan orang tuamu kau bisa penuhi? Penuh. Tadi kita cerita tentang Nabi Adam alaihissalam, bagaimana ketika mau meninggal dunia, apa yang diminta oleh Nabi Adam? Buah dari surga. Anaknya gak ngomong apa, jangan menghayal, jangan ngomong kayak orang tuanya. Nah, apa kok kepingin durian? Padahal nggak musim durian.
Siap, ayah, aku cari. Cari durian, ayah gak dapat, ayah. Coba kau cari lagi, nah. Iya, ayah. Kau berangkat, kan? Kau cari, kan? Itu langkahmu semua ditulis tuh sebagai bentuk kebaktianmu sama orang tua. Sampai kuliah rumah, ayah. Gak ada, ayah. Coba, nah. Kau mungkin belum cari. Kau cari, kan? Sampai berapa kali bapak menyuruh? Sampai berapa kali dia nyuruh? Karena subhanallah, anak sekarang merasakan ketika anak-anak yang kecil-kecil itu minta sesuatu. Minta ini, minta itu, macam-macam. Kita penuhi dia minta apa. Kadangkala dia ngelemparin bola. Dia duduk nungguin, apa ambilin bolanya? Kita ambilin bolanya. Maka begitulah orang tua kita sama kita dulunya. Seperti itu. Maka anak yang empat ini berbakti sama orang tua. Kalau anak yang empat ini mengatakan kita kayaknya udah cukup semua, kita nanti insya Allah harta ayah kita itu kita akan wakafkan semuanya. Fadhol. Karena nanti akan jadi hak ahli waris Tuhan. Orang tua sekarang sudah tidak bisa wasiat karena dia pikun. Tapi ketika meninggal dunia, tuh harta jatuh kepada empat anaknya ini. Anaknya empat anak sudahlah. Tuh harta ayah semua kita wakafkan. Bismillah. Nggak ada masalah. Karena ini sesuai dengan keridhaan ahli waris. Karena mereka yang memiliki harta ketika orang tua meninggal dunia. Bolehkah warisan setelah kita terima kemudian kita berikan lagi kepada adik kita karena kami sudah merasa cukup? Jazakumullahu khairan. Boleh apa enggak boleh, ya Pak? Ya senang banget tuh jemaah. Enggak apa-apa. Itu sudah jadi hakmu. Ini kadangkala bagi para istri ya, para wanita itu kadangkala dia dapat bagian. Dan dia tahu dia hidupnya sudah berkecukupan. Dan suaminya tahu kalau dia mau dapat warisan. Maka tatkala mau berbagi, termasuk adab dan etika, ngobrol sama suami. Bang, bagianku aku akan kasihkan ke adik. Bang, gimana bro? Suami insya Allah tidak akan melarang. Dan kita tahu suami akan memberi, tapi kita perlu bermusyawarah dengan suami. Tapi kalau suami nggak tahu kita punya fulus, kita mau bagi sama siapa dan apa. Tapi kalau suami tahu, kadang-kadang suami berharap, mudah-mudahan istriku dapat warisan paling nggak separuh buat anak. Iya, kasih suaminya itu termasuk sodako. Kalau mau kasihkan juga ada suami. Soal suami anak udah banyak fulusnya. Ibu, suami itu walaupun banyak fulusnya, nolak kalau dikasih istri, bapak. Nolak dikasih sama istri, enggak, mereka alhamdulillah dikasih istri. Ana mau tanya, apakah boleh membeli tanah atau lot perkuburan muslim seperti Al-Azhar Memorial Garden? Dan bagaimana jika sudah terlanjur membeli karena ketiga tahun apa bisa dipakai? Anda nggak paham ini apa maksudnya? Gimana? Pesan kafir kuburan nggak apa-apa pesan kafir kuburan. Pesan kafir kuburan kita tahu semua bakal mati, cuma sebelum mati kita Anda mau pesan namanya kafir kuburan. Umpamanya 1000 meter buat anak keluarganya. Oh, ini gimana? Model gitu kan? Ada masalah dia pesan. Kalau umpamanya kuburannya yang mahal-mahal di Jakarta, oh kayak gini, satu kuburan berapa meter? Gimana? Satu kuburan 1000 meter? 2x1. Kenapa harus mahal kalau 2x1?
tempatnya. Kalau mau bikin dukret mahal di Menteng sana. Beli tanah di Menteng karena 1 meter 200 juta kan? Ah, bikin kuburan, pinggir jalan sana, kuburan. Paling mahal tuh jadi misalnya. Jadi kalau kita bicara beli, memang beli jemaah. Dulu tuh pun tidak semuanya wakaf tanah kubur. Beli persiapan, punya duit, umpamanya orang tuanya punya pun, alhamdulillah aku punya pun, aku mau beli tanah kubur. Tapi tadi, jangan beli yang modelnya mewah-mewah, satu kuburan luasnya 10x10, jangan. Kau beli 10x10 gak apa-apa, tapi diisi 10 orang. Isi berapa orang? Tetap, jadi jangan berlebihan untuk kuburan. Kalau ingin membesarkan kuburan, memewahkan kuburan, kapan dimewahkan? Sebelum mati. Ustaz, anak kepingin kuburan anak pakai kasih. Bisa, bisa. Kau pasang kasih di masjid kampung. Nanti kuburanmu ada kasih. Kasih itu hidup terus. Maka kau insya Allah merasakan dinginnya kasih. Karena yang menemani di kuburan apa? Amalnya. Kau kepingin apa? Anak kepingin kuburan anak luas banget. Jangan beli tanah 1000 meter kau dikuburkan sendirian. Aku gak mau ada tetangganya. Jadi 1000 meter anak di tengah sendirian. Kau tetap kuburannya itu sempit. Tapi kau 1000 meter kau belikan buat masjid, buat sekolahan, kuburanmu insya Allah luas. Jadi membangun kuburan itu sebelum meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, kau mau pakai keramik kuburannya, kau itu hidup di alam yang berbeda, di alam barzah. Barakallahu fiik. Kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam kuburannya seluas apa? Seperti yang lain. Di alam dunia ini kuburan Nabi sama. Tapi di alam barzah beliau luasnya seluas memandang sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana jika orang tua meninggal berwasiat minta diselamatin 3 hari 7 hari? Sedangkan kita sudah tahu itu tidak disyariatkan. Ya, kita tidak harus melaksanakan. Kita tidak laksanakan itu bukan termasuk kita durhaka. Enggak. Tapi doakan orang tua. Karena sebagian orang tua, kenapa dia minta diselamatin? Dia takut sama anaknya tidak didoakan. Karena sebagian orang berpikiran, tuh, ya tuh sama orang-orang jenggot tuh. Kalau mati kayak kucing. Iya, sampai kayak kucing dibungkus kemudian selesai. Tidak cuma Rasulullah SAW seperti itu dimakamkan. Putri-putri Nabi SAW seperti itu dimakamkan. Kita sedang mengikuti sunnah. Kalau sunnahnya memang kita mengadakan acara selama jangan 7 hari. Kalau selama 70 hari kita dianjurkan mengadakan acara, maka kita wajib mengadakannya. Karena itu syariat. Tapi kalau tidak dianjurkan, ya kita tidak mengamalkannya. Kita ikutin bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kakek saya memiliki kakak yang anaknya pindah masuk Kristen, ikut agamanya suami ketika menikah. Apakah bapak tetap bertanggung jawab kepada Allah padahal ayahnya rajin ibadah? Ia keberatan saat anaknya minta izin tapi tetap nikah. Ayah tetap datang dan tidak jadi walinya. Bagaimana? Tetapi hubungannya tetap baik antara ayah dan anaknya. Lalu kalau anaknya kasih uang ke ayahnya, haramkah? Kedua, kakek saya merasa hidup semasa hidup kerja di bank, sekarang sudah pensiun. Bolehkah menerima uang pensiun tersebut atau masih riba? Gimana cara bertobat? Dan tolong nasihat kakek saya supaya berhenti merokok, Ustaz. Kebetulan ikut daurah. Semoga bisa berhenti. Ini bisa gak disapa sama kakeknya? Barakallahu fikum. Baik. Ini jamaah berkaitan dengan tanggung jawab orang tua. Ingat Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian
dan keluarga kalian dari api neraka. Artinya tugas orang tua yang paling utama bukan ngasih makan anak, tapi menyelamatkan anaknya dari api neraka, menyelamatkan istrinya dari api neraka. Ada orang tua yang soleh sendiri, soleh sendiri, dia sholat, dia rajin, tapi tidak mendidik anak. Sebagian orang tua mengatakan, alhamdulillah Ustaz, anak-anak tuh pakai kerudung Ustaz, tanpa anak suruh Ustaz. Yang dosa siapa? Si bapaknya. Kau bangga anakmu pakai kerudung tanpa kau suruh, padahal yang disuruh untuk mendidik anaknya siapa? Kamu. Berarti dia dapat hidayah bukan dari jalan. Padahal orang tua tuh kalau mendidik anaknya, mengajari ngaji anaknya, mengenalkan anaknya kepada Allah, semua amal soleh anaknya, bapaknya dapat. Anaknya sholat, bapaknya dapat pahala. Anaknya berjilbab, bapaknya dapat pahala. Anaknya ke masjid terus nyambung ke bapaknya pahala itu. Kenapa? Karena bapaknya yang ngasih tahu. Tapi kalau ternyata kau tidak ngasih tahu, seperti sekarang, ini anak akhirnya menikah dengan non muslim. Yang perlu ditanyakan, apakah orang tua sudah tahu sama anak berhubungan dengan non muslim dan dibiarkan? Karena kita lihat pergaulan bebas sekarang kan, anak itu keluar masuk rumah, masya Allah. Dulu ya maaf, dulu yang namanya gadis itu pemalu banget. Makanya gadis itu di masa Rasul SAW, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-bikru tusta'dan. Gadis itu kalau mau menikah diminta izinnya. Artinya ditanya, nah kau ini ada yang ngelamar, nah mau enggak? Ketika Nabi SAW mengatakan gadis itu ditanya, para sahabat bingung. Mereka mau, ya Rasulullah, kaifa idhnuha, gimana gadis ini mau jawab? Sedangkan dia itu pemalu. Bagaimana gadis itu akan menjawab, iya aku suka dengan dia? Apa kata Nabi SAW? Idhnuha sumatuha. Izinnya gadis itu dengan dia diam. Memang ada yang lama, nah kau ada yang minta nih. Gimana? Ketawa-ketawa. Kau berarti mau tuh dia. Itu gadis dulu. Gadis sekarang bawa laki ke rumah. Ya, aku mau sama ini ya. Jadi sekarang dia yang minta izin sama bapaknya. Dulu bapaknya yang minta izin sama dia. Karena gadis-gadis sekarang memang dilepas sama orang tua. Tidak dikontrol pergaulan dia. Kayak dia nih sekarang menikah dengan muslim, apakah orang ini dapat dosanya? Bisa jadi mungkin dia dapat dosa. Karena dia membiarkan. Dia sudah tahu nih, punya anak perempuan, sering keluar sama non muslim. Dia kata, Allah apa-apalah, orang teman kerja atau apa. Kau berarti membiarkan dosa itu terjadi. Dan dosa itu melahirkan dosa. Ya maaf, ada kejadian di Bekasi. Seorang guru ngaji, anaknya dihamili oleh non muslim. Akhirnya dipanggil sama orang tuanya, anak muda itu, sama bapaknya. Kata si anak muda, saya siap bertanggung jawab, tapi nikahnya di gereja. Kata tuh anak muda. Apa kata bapaknya, kau di gereja enggak? Sudah, silakan kau pergi. Itu anak perempuannya di dalam rumah dengar, langsung dia ambil silet, dia potong, nanti bunuh dia. Antum lihat, dosa melahirkan dosa. Maka jangan sampai kita membiarkan orang tua yang mengatakan, udah anak sudah ngajarin ya. Kalau kau memang sudah maksimal ngajarin, Allah akan menghisapmu nanti. Dan urusannya hisap Allah ini berat, berat. Maka seperti itu. Adapun bagaimana taubat dari bank, ya kita kalau memang hasilnya dari bank, kita jangan ambil. Pensiun itu ambil dan berikan kepada orang lain. Berikan untuk manfaat-manfaat. Kalau berkaitan dengan rokok, rokok ini jemaah, yang
berhenti ngerokok itu orang sakit. Kalau sehat masih merokok. Paham maksudnya? Itu para perokok kalau masih sehat terus rokokannya. Kalau sakit berhenti anak. Ada seorang masya Allah ke dokter. Bulan, kau ngerokok? Enggak sudah dok, alhamdulillah anda berhenti. Sejak kapan? Sejak dari pagi. Karena sudah sakit dia. Sudah batuk-batuk baru berhenti. Ketika sembuh merokok lagi. Jadi berkaitan dengan rokok ini jamaah, subhanallah, rokok itu membahayakan dua. Membahayakan jantung kita dan membahayakan fulus kita. Sebagian orang menghabiskan waktunya untuk merokok, kesehatannya semakin menurun, kemudian ya duitnya dihabiskan, dibakar duitnya. Bagaimana hukum rokok? Ya kita lihatlah, pemerintah kita sudah mengharamkan, walaupun masih malu-malu. Dari mana kita lihat pemerintah kita mengharamkan? Menulis iklan rokok, rokok membunuhmu. Boleh orang bunuh diri? Haram mungkin. Tapi kenapa rokok membunuh masih tetap dijual? Kadang-kadangkala kita bingung juga. Rokok membunuh tapi boleh. Dilarang menjual, membeli rokok kepada yang umurnya di bawah 18 tahun, masya Allah. Anak 5 tahun di negeri kita bisa beli rokok. Rokok, anak masih ingat waktu kecil disuruh bapak rokok itu. Beli, dan anak kecil yang mana teruslah. Itu sebelum berhenti, kita lihat enak banget kayaknya. Sambil merem-merem gitu ya. Itu pas bapak masuk, kita ambil putungnya. Anak ingat, itu kita paman. Di bawah mobil, itu keluar asap. Kata mama, kok? Kata mama anak, kau sama misananmu rokokan di bawah mobil. Putungnya rokok. Itu gara-gara orang tua. Dan anak yakin tidak ada orang tua yang mau ngajaknya anaknya rokok. Mengajak anaknya rokokan. Anaknya SD, nah. Enak banget, coba mana silakan. Enggak ada orang yang ada nggak butuh. Ya Allah, masalah rokok ini termasuk bala ya. Artinya orang tua yang masih sampai sekarang belum bisa berhenti merokok, doa, minta sama ya Allah bantu hamba ya Allah untuk meninggalkan. Karena kebanyakan orang rokok itu tidak berhenti merokok, tekadnya kurang, tekadnya masih kurang, dia masih separuh-separuh. Iya, insya Allah anak ngurangin, ngurangin, berarti gak berhenti. Gak berhenti. Maka berdoa minta sama Allah dan anaknya berdoa. Minta ya Allah mudah-mudahan kakekku cepat berhenti merokok. Bagaimanapun caranya Allah. Dibikin sakit. Bisa jadi. Kadang-kadang penyebab berhentinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika kita mengambil kredit rumah tanpa riba? Tapi jatuhnya hutang, mengambil karena lingkungan yang insya Allah sudah sunnah. Apakah ketika tiba-tiba meninggal tetap perlu kita menggantung sampai rumahnya lunas, sampai hutangnya dibayar? Makanya ketika meninggal dunia itu kan jatuh warisan. Apa yang perlu dilakukan oleh anaknya? Melunasi hutang. Jangan berpikir melunasi kreditnya, bukan. Menyelesaikan tanggungan orang tua. Artinya umpamanya nih, rumah ini tinggal 100 juta. Dijual laku berapa? Oh, dijual laku 200 juta. Udah dijual yang 100 juta untuk nutupi. Jadi bukan menyelesaikan utang itu, karena memang berat utang ini jamaah. Rasul SAW itu berlindung dari utang, berlindung dari utang. Na'udzubillahi minal maksad wal maghrib. Karena belum punya anak cukup lama, bolehkah melakukan bayi tabung? Boleh jamaah, dengan catatan-catatan. Artinya ada jaminan bahwasanya itu sperma dan itu sel telur memang dari suami istri. Jangan sampai akhirnya spermanya orang lain. Yang kita nggak tahu tuh seperti itu.
Boleh kalau memang tadi ini usaha buat orang yang memang tidak bisa punya sel normal. Kalau bisa normal tapi ingin bayi tabung ini yang berbahaya. Kemarin ada teman cerita subhanallah. Ada seorang orang kaya di Jakarta nih, ceritanya. Dia itu kepingin punya anak yang super. Maka dia bikin bayi tabung. Dia ambil sel telurnya yang paling super. Dan dari istrinya yang paling super. Sperma itu digabung selesai, dimasukkan. Subhanallah, lahir anaknya cacat. Kenapa kalau bisa normal, kalau harus bikin dia rekayasa sendiri? Iya, supaya anaknya lebih pintar, lebih apa. Itu tuh sel telur dan sperma itu nanti akan cari yang paling super secara normal gitu. Terus kenapa kau bantu dengan manusia? Jadi bayi tabung ini untuk orang yang memang punya masalah. Sehingga harus dengan bayi tabung baru bisa dibuahin gitu. Maka perlu diperhatikan untuk masalah itu. Semoga yang belum punya anak, segera punya anak. Dan anaknya jadi anak yang soleh-soleh. Pelanggan setia saya yang sudah meninggal memiliki hutang. Saya sudah menghubungi keluarganya, tetapi tidak ada titikan baik sampai dengan hari ini. Apa yang harus saya lakukan? Apa jemaah? Ya, oh bisa mengambil dengan paksa hartanya itu, kok bisa? Karena hak. Tapi kalau kau memaafkan itu lebih baik. Apalagi dikatakan pelanggan setia. Artinya orang ini baik, cuma keluarganya tidak baik. Kalau kau lihat dia orang yang baik dan kau kesian sama dia, kau maafkan. Dan kalau memaafkan, enggak usah laporan sama keluarganya. Kalau memaafkan itu, enggak perlu datang. Sudah, saya maafkan utang bapak. Enggak perlu. Kalau dengan tidak datang berarti selesai. Supaya juga menjaga keikhlasan. Apalagi pihak keluarga enggak tahu kalau keluarganya punya utang. Sudah itu antara kau dengan Allah. Kau mengatakan, ya Allah, fulan punya utang sama anak, maafkan ya Allah, mudah-mudahan jadi sedekah pun. Silakan. Itu lebih baik. Barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana hukumnya jika orang tua kita dulu tidak pernah membimbing dan mendidik anak-anaknya, terutama sang bapak yang hanya memenuhi kebutuhan lahiriah aja, sementara kurang kasih sayang, bahkan cenderung galak dan suka berkata kasar. Dan kini anak-anaknya menjadi tidak peduli sama bapaknya. Apakah sebagai anak kita berdosa? Dan bagaimana jika kita sebagai anak yang terlanjur benci akan sikap bapaknya dulu, bahkan sampai sekarang pun bapak tidak berubah, anak dan tidak berubah, cuek dan tidak peduli sama anak-anaknya yang sudah keluar dari jalur agama. Bagaimana kita sebagai anak mengajak ortu untuk insaf? Iya, ini bagi para anaknya. Bagaimanapun orang tua kita tetap orang tua. Kalau ada orang tua yang jahat sama anaknya, statusnya tidak berubah. Ada seorang ibu, umpamanya anaknya lahir lalu dikasihkan orang anak. Apakah status ibu itu berubah? Tidak berubah. Ya tetap ibu. Bapak itu tetap bapak. Karena dialah yang menyebabkan engkau lahir. Bagaimana sikap dengan orang tua? Kita tidak bisa memilih orang tua kita. Kita ingin dapat orang tua yang baik. Kita ingin dapat orang tua yang soleh. Tapi kita lahir dari orang tua ternyata yang tidak soleh. Seperti tadi. Apa yang harus dilakukan? Tetap berbakti sama orang tua. Allah mengatakan, وَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانَ. Yang nyuruh kita berbakti sama orang tua itu Allah. Selama dia orang tua kita, wajib kita berbakti. Usah dia jahat sama kita. Apa kata Allah?
idfa billati hiya ahsan. Keburukan itu jangan dibalas dengan keburukan, tapi balaslah dengan kebaikan. Dan kau ketika berbakti sama orang tua, jadikan yang mendorongmu itu Allah. Tapi kalau kau mau balas budi, anak mau balas budi sama orang tuanya, berarti dia milih-milih. Kalau orang yang tuanya baik, dia akan berbakti. Orang tuanya jahat, dia tidak berbakti. Padahal kewajiban berbakti, mau baik, mau buruk, anak tetap wajib berbakti. Kalau kau tidak berbakti sama bapakmu, bisa dibalas, anakmu juga gak berbakti. Maka tetap berbakti, doakan orang tuanya. Doakan orang tuanya. Kalau tadi dikatakan orang tuanya cuek, jamaah, insya Allah tetap orang tua kita, sang anak yang terus menunjukkan kebaktian sama orang tuanya, mudah-mudahan orang tuanya bisa berubah. Waalaikumsalam. Nah, bagaimana kita bersikap seandainya di kuburan dikumandangkan adzan, kita tinggalkan atau nunggu? Antum tunggu lah. Antum tunggu, kan belum selesai pemakaman. Sedangkan Rasulullah SAW berdoa itu setelah dimakamkan. Setelah dimakamkan, selesai, kemudian antum doa. Antum doakan itu yang dianjurkan Nabi SAW. Jamaah, ini ada pertanyaan, tunggu satu lagi pertanyaan. Nah, Pak Ustaz, apakah boleh bagi wanita mengiringi jenazah sambil kalian lahat? Ngapain sambil kalian lahat, perempuan? Anda mau tanya, perempuan tuh ngapain sambil kalian lahat? Rasulullah SAW pernah mendapati wanita di arah kekuburan. Laki, Ustaz. Ditanya sama Nabi SAW, kalian ngapain di sini? Kalian ngangkat jenazah? Enggak. Kalian ikut kuburkan jenazah? Enggak. Kalian pulang bawa dosa. Kata Nabi SAW. Sekarang perempuan kalau mengantarkan jenazah, apa yang dia lakukan? Dia ikut memanggul jenazah? Enggak. Dia ikut menurunkan jenazah? Enggak. Dia ikut menguburkan jenazah atau tadi menurunkan sekarang menutupnya? Tidak. Apa yang terjadi? Kadang-kadang jadi fitnah perempuan dikubur. Akhirnya nih, orang lagi menguburkan suaminya, istrinya pingsan. Ribut mereka ngurusin istrinya, diurusin dua. Maka istri-istri Nabi itu menanti di rumah mereka. Ya sudah, jenazah itu berangkat, perempuan tidak diperintahkan ikut karena memang tidak ada syariatnya yang dia lakukan di kubur. Setelah dikuburkan, kaum muziarah tafakkur. Itu hukumnya ziarah kubur, bukan mengantarkan jenazah ke kuburan. Nah, baik, ini ada dua pertanyaan jamaah. Anda rasa insya Allah nanti kita lanjutkan karena pertanyaannya cukup panjang. Nah, insya Allah nanti kita akan lanjutkan karena jam sudah 17.30. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.